wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban iku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantonge tak kandhani, Pak, ora ana sungune langgar setahun iku sah. Lho Gus, tak ngliwati Shiratal Mustaqim cekelan opo? Ana jare wong belah nak korban iku kudu sing sungune opo? Blantong. Tapi ana hikmah ya, akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ora kena. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungulan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya ampun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2 juta 200. Sing ana sungune 3 juta, gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh asane wong. Wes. Nah niku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan sugo wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, bayangno swarga terus koyo wes wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wes sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ron neraka mboten. Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa im minkum illa waridua. Mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa. Wah, itu pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Pen seru-serunan. Tapi tak jamin. Lha wong ning gone gambarane nabi ku wis ngono iki digantoli kok ngisor. Dadi ora kok ngwethok. Isik napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis. Diterusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Inna wa sa'atun wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu sa'ati te ilmu tentang kiamat. Yo dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi. Lah sik direncana ngono engko dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Ya yakin tapi yo dimodali modal yo ikhlas iku paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong yo dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intubtu sadaqati fani iman apa jadi ikhlaslah sodako kadang diketokno ben dadi hukum masal nak wong penting sodako aja kok terus ikhlas aku nak sodako ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno terus ora ana wong mulang. Jebule anjir ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa satun wa ta'ala ku inda una sandinga wa ta'ala ilmu saati uta ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Kama tata kumu wayun silu kira ayat itu apa wayunas silu kira ayat itu apa inawa intau ilmu sah wayunas silu koyen tapi nak temeriki wayun silu bitakfifi apa wayun silu batas titilan tasdid wayunas silu jadi kira ano sing wayun silu koyes ano sing apa wayunas silu koyes alwe saeng udan biwakten ono ing siji waktu ya alamu kang pirsa sapa wa ing waktu wa alamulan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim ada karo ana te kulanang amun sato wito. Dadi Allah iku dat sing pirsa lanang to wito. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis nemulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma, itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil rong jam, tolong jam, ngerti gak dokter lanang wito? Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wito wis nemulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang we wedo. Lah nek wong saiki ngertine kan terlambat, terlambat mlepuk. Wala ya lamun lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salah sati sing telu sapa hirwa taala liyane Allah taala. Mergo mas sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Allah nak ngendikan iku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misalnya ngeten kula terangno nggih. Kan tenggene Quran apa walaili idza yahsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa demi zat sing gawe lanang mbek wedo berarti yo manusa nak ra lanang yo wedo. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa bobo burus paham nggih itu yang menurut Allah kalau gak lelaki ya perempuan kula baleni malih nggih ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim iki penting ibu-ibu Mas. Seniru wong alim kan ya koyo kula baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja.
Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini enggak bisa hamil. Andaikan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi ini di mata hakikatnya tetap dia kalau enggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Rungokno, kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa itu nak sholat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan itu. Sayyidina Ali ya pinter, pidato Muawiyah itu musuhku, tapi nak masalah ilmu takok aku, diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka, jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka, karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyur. Nek kula bali hukima min haitsu yabul, jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem, ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan. Hakikatnya dunia kalau enggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalain sampean delok ning wa ma khalaqat dzakar wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indallah. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih atau sono bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia salatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah, hanya Allah. Soal wong roh lanang wedok nyongkone ngerti, tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham, belum ma. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok iku dawuhe tafsir. Kok bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya lamu mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir, bukan yang ngendikan Allah. Faham ya? Lah mufassir yang mengatakan anak tawidu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik tentang dawuh Mbah Zubair wau, tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang tah wedo, padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh, tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu sebagian. Faham sih kalau mas mulane ngaji, nah, ngaji paling gak iso ibu-ibu faham lah, ra faham lah ibu-ibu faham lah, nek ra ngaji wis ora roh. Ya kula bali ini malih, ojo geman tentang pembagiannya Allah. Mulanya dawuh Sayyidina Ali, yo hakikate ora ana khunsa, nak ra dzakar yo unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqadz dzakara
wal unta. Nah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rojul misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Walaya lamulan orang ngerti wahid dan insalah swiji minna salah sati sangin telu sopoh hirwoi salian Allah Ta'ala. Wa mata dirilan orang ngerti sopoh nafsun awa-awaan madha ingopo taksibu ngelakoni sopoh nafsun hudan ing sesuk. Ya tugale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus gue mendingin, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Sa'roh rohmu itu kan nuruti adat. Gue kan raroh hakikote sesuk mati tau ora. Lah nak nuruti bantah ya kena, saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatanya raroh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu. Yo ta. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngene iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jane kula ngamuk ya sungkan tapi piye jane syarate ngerangno kadang ngamuk. Min khairin saking api ausarin uta elek. Lah wae lamun ngerti ing kabeh bu eng almat kur mindalik sopo Allah taala wa taala wa mata dirilan orang ngerti sopo nafsu nawawan biaya arti ning dine bumi tamu tu bakal mati sopo nafsu wong yo ora roh sok ben mati ning ndi terus kowe mbok bantah wonten Gus sing ngerti niku lho sopo pengedar narkoba itu sing terkenal yo kan doro mergo dihukum mati wah mesti nusa kambangan matiku yo ora roh iso wae keputusan eksekusinya diganti jadi potensi roh ya iku heh potensi roh iku lan akeh penjajal. Loh kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetap ora roh. Iso wae perubahan. Ya pokoke ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus sapa apa? Lah jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa koyo duwe darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa.